kabar teman-teman? Salam sehat, salam sukses untuk teman-teman semua ya. Hari ini saya memasak mie ada saus kentalnya. Teman-teman mau tahu sendiri resep-resepnya. Saya pakai mie lidi ini 200 gram lebih kurang. Saya patahkan, direbus selama 5 menit. Ini bawang putihnya 4 ruas ya. Saya cincang. Di sini saya tidak pakai apa-apa, cuma pakai bawang putih, cabai begini aja. Kalau teman-teman mau kasih udang, kasih apa boleh. Ini saya pakai yang versi yang sederhananya aja. Ini tomat 2 biji kita potong. Sekarang mie-nya sudah selesai. Kita angkat, mau dicuci. Ini saya tuang ke sini ya, mau dicuci bersih sampai tidak ada kuning-kuningnya. Ini sudah cuci bersih. Cuci sampai berkali-kali, warnanya sampai airnya putih ya. Ini di sini saya tetap memakai pan greblon. Kalau nggak ada barang langsung PO, karena barang terlalu laris manis. Ini nggak saya cuci, kuali apa pan-nya nggak dicuci ya, kelihatannya nggak dicuci, nggak masalah. Dan di sini saya tuangkan minyak cap segitiga emas yang keunggulan Emi sekarang nih, yang ada segitiga emas minyak, gula pasir, gula halus, garam dan cuka yang kita dapat membelinya di mana, di pasar tradisional yang terdekat dan toko-toko terdekat, lebih dekat lagi toko online. Ini minyak kita tuang secukupnya aja. Bawang putih udah kita goreng, langsung kita masukkan cabai. Masuk langsung tomat ya, masukkan ya. Kita tumis sampai wangi. Ini saya langsung masukkan air lebih kurang 250 ml. 1 sendok teh garam cap segitiga emas. Penyedap rasa 1 sendok teh. Kecap manis secukupnya. Langsung masukkan caisim, kol, langsung mie-nya saya masukkan. Oke, tutup selama 5 menit. Ini sudah matang. Tinggal kita tambahkan pengentalnya. Saya tambahkan tepung pengental. Ini apa ya? Tepung tapioka 1 sendok teh. Tepung terigu 1/2 sendok teh. Kita tambahkan air lebih kurang 100 ml. Kita aduk kasih rata.
langsung tuang. Mantap ya, mantap banget nih. Ini makanan kaki lima, tapi rasanya berbintang 5 ya. Kita makannya nambah-nambah nih. Kalau ada hebi yang udah digiling atau hebi goreng, boleh tambahkan. Sudah. Halo semuanya, hari ini aku mau cobain lagi ya. Namanya apa nih, Ma? Mie saus kental. Oh, mie saus kental ya. Kita langsung coba aja asapnya ya. Ini masih panas banget. Ambil lagi. Ini sebagai coba aja, jadi nggak usah banyak, oke? Okay? Untuk mempersingkat durasi. Coba mie-nya dulu. Aduh, jatuh. Makan dulu ya. Enak banget sih. Udah enak parah ini. Ini menu-menu simple yang rasanya fantastis gitu ya. Kita langsung coba aja. Ambil kuahnya. Ini kuahnya kental ya. Langsung aja. Kuahnya pedas ya. Karena tadi ada itu potongan cabenya. Kita makan lagi aja. Oke. Okay? Enak banget. Di sini aku enggak ambilin kolnya ya, karena enggak suka kol. Enggak enak, enggak demen jadinya. Enggak diambil. Langsung kita makan aja. Enak banget. Harus banget ya cobain masak ginian tuh. Ini belum lagi tambah-tambah ebi gitu ya, bakso kan lebih mantep lagi kayaknya. Ini pada jatuh. Terakhir. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi kita udahin aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini ya. See you in the next video, guys. Bye-bye.